Oi, 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 Junior, ngapain lu tidur di sini? Di mana Jerry? Dia udah nggak ada di sini. Jadi kalian kalah melawan dia ya? Sialan, ini salah gua karena terlalu lemah. Bukan lu yang lemah, tapi memang karena kelompok Jerry lah yang terlalu kuat untuk lu lawan. Diam lu. Kalau lu cuma mau ngejek gua, mending lu pergi aja sana. Wah, wah, wah. Seperti biasa ya. Lu emang gak ada sopan-sopannya. Apa lu memang ingin mengalahkan Jerry demi untuk menghapus Pildok di sekolah ini? Ya, begitulah awal tujuan gua bertarung selama ini. Memang demi kebaikan lingkungan di sekolah ini. Tapi sekarang, udah percuma. Kekuatan kelompok Jerry terlalu berbeda levelnya. Kalau begitu, datanglah ke tempat gua bersama teman-teman lu, Bima. Gua akan membuat lu jadi lebih kuat untuk bisa menghadapi Jerry. Percuma, kami sudah kalah hari ini. Hah. Kalau lu berubah pikiran, datanglah. Gua bakal bantu lu untuk jadi lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bima? Mulai sekarang, kelompok Jerry pasti akan lebih leluasa menyebarkan pildok di sekolah kita, Bim. Jangan tanya gua, geng. Sekarang gua juga gak tahu harus berbuat apa. Gua terlalu lemah untuk menghadapi kelompoknya Jerry. Tapi, Bim, kita gak boleh membiarkan Jerry dan kelompoknya leluasa menyebarkan pildok itu di sekolah, Bima. Itu benar, Bima. Kita gak boleh menyerah begitu aja. Maafin gua, geng. Untuk sementara waktu, gua mau nenangin pikiran gua dulu. Tapi, Bima, apa yang kita mulai gak mungkin gak kita selesain, Bima. Udah, Dik. Biarin Bima nenangin pikirannya dulu. Sepertinya dia butuh waktu untuk bangkit. Maafin gua, geng. Gua gak bisa memenuhi ekspektasi kalian setelah gua dengan sombongnya kemarin berkata kalau gua bisa ngalahin Jerry. Kenapa kamu nak? Gak biasanya kamu suka bengong sendirian di depan rumah begini? Aku gak apa-apa kok, Pa. Ceritain aja kalau kamu ada sesuatu yang ganggu pikiran kamu, nak. Aku beneran gak apa-apa kok, Pa. Jadi lu mau berapa paket nih? Gua sepaket aja, Bang. Dan lu mau berapa? Gua 2 paket, Bang. Tadi sekalian buat teman gua nitip juga tadi. Ini buat lu 1 paket dan ini buat lu 2 paket. Oke, nanti kalian bilang ke teman-teman kalian kalau mau obat kasih tahu aja beli ke gua, oke? Oke, siap, aman, Bang. Nanti gua kasih tahu teman-teman gua. Woi, ngapain lu transaksi di wilayah anak-anak kelas 1, ha? Ah, sial. Ada si Randy lagi. Habislah kita. Kalian tenang aja, serahin dia sama gua. Kenapa emang? Lu gak suka? Emang ini wilayah kekuasaan lu? Sebaiknya lu enyah dari sini. Dan jangan pernah mengendarkan pildok di kawasan anak-anak kelas 1 lagi. Wah, wah, wah. Junior gua gak ada kapok-kapoknya ya. Padahal habis dihajar habis-habisan kemarin. Hahaha, jangan berlagak songong sama senior. Mulai sekarang, lu harus belajar lebih hormat pada senior. Woi, apa yang lu lakuin? Sialan, beraninya lu menyentuh teman kami. Dika, Anto, berhenti. Jangan melawan dia. Dia bukan tandingan kalian. Hahaha. Baguslah kalau kalian sadar diri. Lain kali, jangan ikut campur lagi urusan kami para senior kalian ini. Kenapa lu sampai dihajar oleh eksekutif Jerry, Ran? Gua tadi mencoba menghentikan dia untuk menjual pildok di sekolah ini, geng. Tapi gua dengan mudah dikalahkan olehnya. Sial. Level kita memang jauh berbeda, geng. Bagaimana ini, Bima? Sepertinya kelompok Jerry semakin leluasa mengedarkan pildok di kawasan anak kelas 1, Bima. Jangan tanya gua, geng. Mulai sekarang jangan pernah ikut campur lagi urusan mereka. Kita bukan tandingan mereka. Tapi, Bima, lu lah ketua di antara anak-anak kelas 1. Cuma lu yang bisa kami andalkan, Bima. Kalau begitu, lu yang jadi ketuanya mulai sekarang. Gua kecewa sama lu, Bima. Lu bukan Bima yang selama ini gua kenal. Bima yang gua kenal gak sepengecut ini. Tarik ucapan lu tadi, Ran. Hah?
Kenapa? Emang kenyataan begitu kan? Lu sebenarnya memang pengecut dan gak ada nyali. Cukup Bima, jangan menghajar Randy lagi. Bima, gue tahu lu kecewa dan gue tahu lu kesal karena kita dengan mudah dikalahkan oleh kelompok Jerry. Tapi lu gak boleh menyerah Bima. Masih ada kami yang berada di pihak lu Bima. Lu tahu apa? Kalian mau ngikuti gua karena kalian kira gua orang yang kuat kan? Dan gak bakal kalah melawan siapapun. Tapi kalian lihat, gua dengan mudah dikalahkan oleh Jerry. Jadi apalagi yang lu harapin dari gua, ha? Bukan cuma lu yang merasa frustasi karena kalah melawan Jerry. Kami pun begitu Bim. Tapi kami tetap percaya bahwa kita pasti akan mengalahkan Jerry. Untuk saat ini, kita memang masih lemah dan kurang kuat Bima. Tapi kita akan berusaha untuk jadi lebih kuat lagi, untuk bisa berada di pihak lu Bima. Tetaplah bersama kami Bim. Mulai sekarang kami akan berusaha lebih kuat agar lu gak merasa kecewa lagi. Kenapa kalian begitu percayanya sama gua? Karena tujuan lu bertarung bukan untuk berkuasa Bima, tapi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik. Karena itulah kami mengikuti lu Bima. Ya, itu benar Bima. Ya, itu benar Bima. Ternyata begitu percayanya kalian sama gua. Maafin gua geng, udah membuat kalian kecewa tadi. Baiklah, kalau begitu kita akan tetap pada tujuan utama kita geng. Ini baru Bima yang gua kenal. Ayo geng, kita balas kekalahan kita pada kelompok Jerry. Ya, tapi sebelum itu kita akan menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Kita gak boleh gegabah lagi untuk menghadapi kelompoknya Jerry. Jadi gimana caranya agar kita bisa jadi lebih kuat nih geng? Gimana kalau kita cari 7 Dragon Ball aja geng, dan minta satu permintaan untuk jadi lebih kuat? Aduh, mana ada yang kayak gitu di dunia nyata toh? Kan ini bukan dunia nyata padahal. Gimana dengan lu Bim? Lu ada solusi gak? Ada sih, tapi gua ragu sama orang ini. Gua ragu dia bisa buat kita jadi kuat. Ya udah, kalau gitu nanti pulang sekolah kita kesana aja Bim. Anjir, lu serius? Ini orang yang bakal melatih kita, Bim. Gue kira kita bakal berguru sama Bruce Lee. Buset dah, GG cok. Kita berlatih sama orang terkuat di sekolah. Wah, ternyata kalian datang juga ke sini ya. Mau bakso berapa porsi nih? Kita ke sini mau jadi lebih kuat. Seperti yang lu bilang kemarin, kalau lu bisa buat kita jadi lebih kuat. Kalau begitu, datanglah ke tempat gua bersama teman-teman lu, Bima. Gua akan membuat lu jadi lebih kuat untuk bisa menghadapi Jerry. Percuma, kami sudah kalah hari ini. Kalau lu berubah pikiran, datanglah, gua bakal bantu lu untuk jadi lebih kuat. Emang gua pernah bilang gitu ya? Gua balikin nih gerobak. Iya, gua bercanda tadi. Wah, mereka kelihatan dekat banget anjir. Iya, bener. Jangan-jangan mereka saudara yang terpisah dari bayi, geng. Jadi gimana? Lu beneran bisa buat kami jadi lebih kuat? Ya percaya aja sama senior lu ini Bima. Gua bakal buat kalian semua jadi lebih kuat. Mulai besok, persiapkan diri kalian. Mau ngapain kita di tempat kayak gini? Ya mau ngapain lagi? Ya berlatih lah. Apa ada lagi hal yang gak penting yang mau kalian tanyakan? Sorry Bang Ray, sebelumnya gue mau nanya sama lu Bang. Oke, silakan muridku bertanyalah pada senseimu ini. Buset dah, udah sombong aja nih orang manggil-manggil kita murid. Baik sensei. Lah, malah ngikutin alur lagi. Kenapa sensei gak bergabung aja sama kami untuk mengalahkan kelompoknya Jerry? Jadi kita gak perlu repot-repot lagi dah berlatih begini kan? Nah iya, gue juga mikir kayak gitu. Hah? Kok gue gak mikir ke situ ya? Serius, lu gak kepikiran kesanan tok? Jadi gini ya murid-muridku, kalau gua yang turun tangan bisa aja gua menghabisi semua kelompok Jerry dengan mudah. Tapi apa kalian gak mikir kalau gua yang udah kelas 3 bentar lagi mau lulus juga? Jadi kalau gua udah gak ada di sekolah, siapa yang bakal menghentikan Jerry setelah itu? Sedangkan kalian masih lemah begini untuk melawan Jerry. Wah iya benar juga. Anjir, gua gak kepikiran sampai ke situ. Ayo kita sungkem sama suhu geng. Hahaha. Ya. Makasih. Jadi kalian udah sadar kan kehebatan gua? Bima, sungkem dulu sama suhu Bim. Ogah, gua gak percaya sama orang ini.
Lu pasti sebenarnya gak bisa ngalahin kelompoknya Jerry kan? Makanya lu diam aja selama ini. Hah, aduh. Bima, lu kenapa sih segitu ragunya lu sama gua ya? Ya, gua ragu sama kekuatan lu yang mau bikin kita semua jadi kuat. Ya, terus kenapa lu berubah pikiran untuk datang menemui gua? Itu karena gua pengen tahu sebuat apa lu sebenarnya. Ayo kita sparring sebelum lu mulai melatih gua dan mereka. Hah. Jadi lu masih ngeraguin kehebatan gua ya? Ya udah, gimana kalau kita bikin taruhan juga sekalian? Kalau gua menang, lu mulai sekarang lu harus sopan dan panggil gua Abang Ray, oke? Oke. Kalau gua yang menang gimana? Kalau lu yang menang, gua yang bakal panggil lu Abang Bima. Tapi itu gak bakal terjadi sih. Oke, deal. Gua pegang ucapan lu. Jadi, apa aturan menangnya? Simpel aja. Kalau lu bisa melayangkan satu pukulan ke gua, lu yang menang. Oke, sebaiknya lu jangan terlalu meremehkan gua, Ray. Ya. Ayo kita mulai. Lu yang jadi wasitnya, oke? Siap, Sensei. Oke, pertarungan one by one, peraturannya cuma satu. Kalau Bima bisa berhasil melayangkan satu pukulan ke Bang Ray, Bima pemenangnya. Ready? Go! Apa yang terjadi sama gua? Lu terkena serangan telak dari Bang Ray, Bim, dan gak sadarkan diri setelah itu. Jadi gua kalah ya. Ternyata Ray memang kuat. Wah. MC kita udah sadar nih. Mimpi apa lu barusan? Bacot lu, Ray. Eits, apa-apa? Gua gak denger tadi. Murid, sebutkan perjanjian kita tadi. Baik, Sensei. Perjanjiannya, kalau Bima kalah, mulai sekarang Bima harus panggil Sensei Bang Ray. Nah, itu yang benar. Jadi Bima, mulai sekarang lu harus panggil gua apa? Bang Ray. Nah, good. Ayo kita mulai latihan kita. Baju apa itu, Sensei? Baju untuk berlatih jadi kuat. Wow. Pasti karena baju itu Sensei Ray jadi kuat. Wah, anjir. Kayaknya kalau kita pakai baju itu, bisa jadi auto kuat, geng. Anjir, bajunya kayak ngecit aja. Aduh, ada apa dengan kalian ini? Sensei, apa kita juga harus pakai baju kayak gitu? Yaps, bener sekali, murid. Baju ini, selain elastis, juga memudahkan kita bergerak dan cepat menyerap keringat. Jadi selama latihan, kalian harus mengenakan baju ini. Jadi intinya baju ini bisa buat kalian jadi tambah kuat seperti Rock Lee. Apa itu beneran, Sensei? Apa kita nanti juga bisa pakai jurus 8 gerbang milik Guru Gai? Ya mana ada kayak gitu di dunia nyata, woi. Itu kan cuma ada di anime Naruto. Ya, gua kira tadi kita bakal belajar jurus gerbang ke-8 juga sekalian buat ngalahin Madara. Padahal ini kan bukan dunia nyata, anjir. Anjir, ketat banget, tapi beneran elastis sih. Iya, geng, bajunya ketat banget. Biji gua jadi gak bisa napas. Emang biji lu punya paru-paru, Yanto? Kagak sih, tapi jadi lemes gitu, Cok. Ahem. Bima, kenapa lu gak ganti baju? Ogah, gak mau gua pakai baju aneh kayak gitu. Kalian, paksa Bima pakai baju ini. Siap, Sensei. Ah, sial. Ah, anjir, gua kagak mau pakai baju haram itu, Cok. Lu harus taat pada aturan Sensei, Bima. Pria sejati tidak melanggar aturan, Bima. Orang yang melanggar aturan memanglah sampah. Tapi orang yang tidak mau mentaati aturan lebih buruk daripada sampah, Bima. Gak ada hubungannya sama gua, anjir. Nah, gitu kan bagus. Kita semua jadi kelihatan lebih kompak, kan? Ah, sial. Ini sangat memalukan. Sensei. Ya, ada apa, muridku? Latihan seperti apa yang akan kita lakukan untuk menjadi lebih kuat, Sensei? Pertanyaan yang menarik. Baiklah, metode latihan kita adalah kita akan melakukan sit up 100 kali, push up 100 kali, squat 100 kali, dan lari 10 km. Itu akan kita lakukan tiap hari dalam waktu 1 bulan ini. Wah, itu kayak metode latihan Saitama, Sensei. Bener sekali, 100 buat lu, muridku. Apa kita juga bakal punya kekuatan satu kali pukul, seperti Saitama? Ah, kalau itu nggak bakal terjadi, karena itu nggak ada di dunia nyata. Hah, udah berapa kali gua bilang, padahal kan ini bukan dunia nyata, cu. Hah,
Bisa-bisanya gue keseret dalam kebodohan orang ini. Baiklah, pertama-tama kita akan mulai latihan sit up 100 kali. Siap, Sensei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sembilan lima, sembilan enam, sembilan tujuh, sembilan lapan, sembilan sembilan, seratus. Oke, kita lanjutkan dengan push up 100 kali. Siap, Sensei. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ayo semangat kalian semua. Ini hanya latihan kecil yang harus kalian lakukan untuk menjadi kuat. Ternyata berat juga latihan kayak gini. Iya cuk, gue kira ini latihan mudah dan simple. Ternyata susah juga. Siapa yang nyuruh kalian ngobrol? Fokus pada latihan kalian. Siap Sensei. Sensei, porsi latihannya bisa didiskon gak jadi 50 kali? Gak ada diskon-diskon. Kau kira ini jualan bisa ditawar-tawar? Bima, siapa yang nyuruh lu diam? Gua udah kelarin 100 kali push up kok bang. Oh, iya kah? Tapi gua gak lihat lu push up tadi. Coba ulang. Hah, gak percaya amat nih Bang Ray. Sembilan lima, sembilan enam, sembilan tujuh, sembilan lapan, sembilan sembilan, seratus. Sekarang udah percaya kan lu bang? Hehehe, udah. Ayo guys, kita lanjut ke latihan squat 100 kali. Buset dah, gak dikasih nafas kita sama Bang Recu. Kita harus bisa bertahan geng. Ini semua untuk jadi lebih kuat. Ya, kita harus jadi kuat untuk mengalahkan kelompoknya Jerry, geng. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sembilan lima, sembilan enam, sembilan tujuh, sembilan lapan, sembilan sembilan, seratus. Bagus, untuk selanjutnya kita akan lari 10 km. Gua gak kuat lagi, geng. Ayo semangat, geng. Kita gak boleh menyerah di tengah jalan. Buset dah, si Bima. Gak ada capek-capeknya dia, cu. Apa yang kalian lakukan, ha? Siapa yang nyuruh kalian berhenti? Kasih kami buat bernapas bentar, Sensei. Gak ada waktu untuk panas-panasan. Siapa yang berhenti di sini? Bakal gua kasih bonus push up 100 kali lagi. Ayo geng, lanjut lari. Kalau kalian gak mau dapet bonus. Bang Ray ikutin banget, anjir. Napas gua sesek banget, geng. Rasanya gua mau mati, anjir. Gua berasa nyawa gua mau dicabut sama si Martin, cok. Tenang aja, Tok. Kita beda universe sama si Martin, Tok.
Lu kok santai amat, Bim? Emang paru-paru lu terbuat dari mesin ya? Kok gak ada capek-capeknya, anjir? Itu karena gua udah biasa, geng. Olahraga kayak gini tiap hari. Oh, pantes lah, anjir. Lu kuat orangnya, Bim. Kalau gua kuat, gak mungkin gua dengan mudah dikalahin Jerry, geng. Selamat pada kalian semua. Kalian sudah berhasil melewati latihan tahap pertama. Apa? Jadi yang kita lakukan selama sebulan ini hanya tahap pertama, Sensei? Yaps, benar sekali wahai muridku. Masih ada tahap 2 yang akan kita lakukan selanjutnya. Ah, sial. Neraka apa lagi yang lu berikan pada kita, Bang Rey? Sebulan latihan, kok gua kagak kurus-kurus ya? Lu kebanyakan makan kali, Tok. Oh, iya juga ya. Baiklah, untuk latihan tahap 2 ini akan berbeda dengan latihan tahap pertama. Sensei? Ya, ada apa, murid? Jadi, kegunaan latihan tahap pertama apa, Sensei? Ho 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 ho. Pertanyaan yang bagus, wahai muridku. Untuk latihan tahap pertama adalah bertujuan untuk memperkuat fisik kalian dan daya tubuh kalian agar lebih kokoh dan kuat. Gua menyebutnya membentuk fondasi diri. Wah, jadi begitu ya. Pantes tubuh gua berasa lebih ringan dan kuat sekarang. Kalau begitu, ayo kita mulai latihan tahap 2. Untuk latihan tahap 2 ini, kita akan berfokus kepada pelatihan teknik bertarung kalian masing-masing. Jadi, sebutkan gaya bertarung yang biasa kalian lakukan selama ini. Dimulai dari lu, Randy. Gaya bertarung ya. Selama ini gua kalau bertarung lebih suka mengandalkan tinju sih. Berarti gaya bertarung lu adalah boxing. Dan lu, Dika, gimana gaya bertarung lu? Kalau gue biasanya suka mengandalkan kecepatan kaki gua, Bang Rey. Oh, berarti gaya bertarung lu taekwondo. Lanjut lu, Anto, gimana gaya bertarung lu? Gua lebih suka mengunci lawan sih, lalu menghajarnya sampai KO. Berarti lu lebih ke gulat, Tok. Itu cocok dengan berat badan lu. Dan lu, Bima, gimana gaya bertarung lu selama ini? Gua lebih suka mengandalkan semuanya, Bang. Dari menggunakan kaki, tangan, tinju, semuanya gua gunain. Tapi, gue lebih suka menghindar, menangkis, lalu menyerang kalau musuh lagi lengah. Berarti gaya bertarung lu sama seperti silat. Oke, gue udah paham semua gaya bertarung kalian semua. Baiklah, sekarang kalian sudah menjadi lebih kuat. Sekarang udah gak ada lagi yang perlu kalian takutkan. Dan gua rasa kalian sudah siap untuk menghancurkan kelompoknya Jerry. Sensei, kenapa lu berbuat baik pada kami sampai segitunya? Ya, intinya gua senang punya junior seperti kalian yang ingin menjaga kedamaian di sekolah kita. Karena gua cinta damai sih. Terima kasih Sensei. Sudah mau melatih kami untuk menjadi lebih kuat. Ya. Yang penting berjanjilah kalau kalian akan menggunakan kekuatan kalian untuk kebaikan. Kami berjanji, gak akan mengecewakan lu, Sensei. Ya, kami berjanji akan selalu menegakkan kebenaran dan membela yang lemah. Dan kami akan selalu mengingat jasa Sensei pada kami. Gua gak nyangka kebersamaan kita akan berakhir secepat ini, guys. Gua jadi terhura. Apa sih? Kan kita masih bisa ketemu di sekolah. Udah kayak orang tua aja lu, Bang. Oh, iya ya. Hehehe. Gue lupa kalau gue masih sekolah. Bang Rey, gue mau minta maaf selama ini karena gue udah gak sopan sama lu dan gak hormat sama lu juga. Tapi alasan gue gak mau hormat sama lu itu karena gue benci sama orang jahat. Dan gue ngira dengan titel lu sebagai orang nomor 1 di SMA Pisok, lu juga orang jahat, Bang. Dan ternyata gue salah. Sepertinya lu memang orang baik, Bang. Maafin gue ya. Dan terima kasih udah mau melatih kami, Bang. Bima, ada apa dengan lu, Bima? Guys, tolong cepat panggil Pak Ustadz. Sepertinya Bima kerasukan ini, guys. Siap, Sensei. Segera dilaksanakan. Ah, anjirlah nih orang. Gak bisa diajak serius apa? Dahlah, lupain aja. Gagal hormat dah gua sama nih orang.